Selamat datang di Sana Sini Podcast, saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Oke. Bagus, bagus. Mantap. Briefingnya lancar. Lancar. Ya. Kita kenalan dulu, ada aku Desi Aldiana. Dan aku Fajar Permana Putra. Dan pastinya kita hari ini akan nemenin teman-teman semuanya di Sana Sini Podcast. Jadi Sana Sini Podcast ini apa sebenarnya, Jan? Ini adalah salah satu proyek juga untuk meramaikan Festival Pelajar Nusantara. Yes, jadi Festival Pelajar Nusantara ini memang sekarang sedang berlangsung di RRI seluruh Indonesia. Boleh tepuk tangan. Ini kita udah ke tahun kedua. Tahun kedua, ya. Benar. Jadi tahun kemarin itu udah pelaksanaan yang pertama dan sukses Betul. Banget. Akhirnya bikin lagi tahun ini. Betul, kalau sekarang lihat di media sosial banyak banget pelajar-pelajar di seluruh Indonesia yang ikutan lomba-lomba yang ada di RRI-nya kota masing-masing. Betul sekali ya. Dan hari ini kita gak cuma berdua doang, karena kalau kita berdua doang juga ngapain ya. Betul. Kita mau ngomong apa juga kita gak ngerti. Jadi, apalagi nanti kita bakal ngebahas tentang yang seru-seru nih. Apaan maksudnya. Tuh yang seru? Pancasila. Pancasila. Ini, gak tau nih penonton pada hafal Pancasila gak nih? Yes, kita mau tes dulu ya teman-teman. Ini kan dari, kalau dari almamaternya dari kampus-kampus bergengsi di Indonesia. Betul. Ya. Kita mau tes Pancasila pada hafal atau enggak? Lu juga kayaknya gak hafal deh. Hafal. Coba, Pancasila. Pancasila, satu. Dua. Tiga. Empat. Liwa. Bagus. Tepuk tangan. Kalau bisa sering lupa cara dulu. Iya, sering. Betul, betul. Kalau bisa enggak cuma sekedar hafal doang Desi ya, tapi juga harus diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Makanya kita mau ngundang narasumber kita yang keren-keren banget, kita mau ngobrolin soal Pancasila ya. Pertama kita mau undang ada penyanyi nih, dia adalah salah satu jebolan dari ajang pencarian bakat ternama di Indonesia ya. Pokoknya lagunya sempat viral juga waktu itu. Gimana lagunya, Jar? Duh. Gitu. Eh, enak suara gue ya. Suara lo ya. Yaudah kita panggil langsung, ini dia Danar Widianto. Selain ada Danar, kita juga akan ada perwakilan dari pelajar berprestasi nih Desi. Yes, kita akan undang ini dia Kanza Hanif Abasi dari SMA 28 Jakarta. Gue seneng banget, tamunya cowok-cowok berasa paling cantik di sini. Aduh. Ya kan gak mungkin Danar cantik, gak mungkin dong. Tapi penonton banyak yang lebih cantik loh. Oh iya gak apa-apa, yang penting kan tamunya gak ada yang cantik selain gue ya. Oke, okay, jadi hari ini kita akan ngomongin Pancasila sama Danar Widianto sama Kanza Hanif. Panggilannya siapa? Hanif. Hanif. Okay. Mau dipanggil sayang gak? Aduh. Mungkin Danar mau ya? Oke, okay, ngomongin soal Pancasila nih Danar, hafal Pancasila gak? Hafal. Umur berapa waktu itu hafal Pancasila? Kan SD kita udah mulai upacara ya? SD lah berarti. Tahun berapa tuh SD-nya? Aduh, tahun berapa ya? Saya lulus SD tuh 2015. Hah? Oh, lulus, bohong. Yakin? Serius? Jangan bohong ya. Iya. Masa lulus SD 2015? Saya lulus SMP 2018 soalnya. Eh, serius? Iya. Lu lahir tahun berapa sih? 2003. Oh 2003. 2003, berarti sekarang umur? 20. 20? Iya. Kayak 19 ya? Dia lahir 2003 ya. 2003 lu kayaknya udah kuliah aja. Tua banget ya. Aduh. Tapi menurut Danar, anak muda tuh perlu gak sih hafal Pancasila gitu? Kenapa kalau iya? Perlu. Soalnya ya emang harus dihafalin dan dipahami sih. Karena disuruh sama guru aja enggak? Enggak dong. Tapi emang harus dari kecil lu udah dipupuk sih. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Berarti kan lu sekolah itu di tahun 2000-an ya. Itu waktu di sekolah itu emang ada pelajaran untuk hafal Pancasila atau gimana tuh? Enggak, tapi iya di upacara kan ada. Di upacara ada. Pancasila gitu. Oke. Okay. Jadi mau enggak mau ya hafal ya. Karena setiap hari Senin kan biasanya dibacain tuh. Kayak jingle kan udah kayak jingle. Kalau ngomong sama penyanyi gitu. Iya. Jingle ya. Tapi pekerjaan kan sekarang musisi ya.
Kalau menurut Danar sendiri sebagai seorang musisi, ada nggak sih dari Pancasila, dari sila 1 sampai 5 yang kayaknya berhubungan banget sama pola pikirnya Danar sebagai seorang musisi, ada nggak? Ada. Sila berapa? Berapa tuh? Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Yeah. Apa hubungannya? Iya, musisi harus punya Tuhan juga kan. Oh iya benar. Benar. Benar gak musisi harus punya Tuhan? Benar. Gak cuma musisi itu, Pak, gue juga penyiar harus punya Tuhan juga. Iya. Nah, maksudnya kalau dari lagu-lagu kamu nih, Danar, ada gak sih yang mungkin yang niatannya juga mungkin ada beberapa poin yang sama artinya gitu, sama dari Pancasila gitu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di lagu mana tuh? Dulu. Oh iya, benar-benar. Karena kan lagu Dulu kan tentang bullying. Ya. Semua orang tuh sebenarnya sama kan, di mata hukum Indonesia gitu. Tapi lu waktu bikin lagu Dulu emang nginget juga gak sih kayak, ini kayaknya cocok nih sama Pancasila sila kelima gitu. Enggak, atau lebih ke inget masa-masa lalu aja sebenarnya? Wah, kayaknya emang gitu sih. Ya emangnya bagus dikait-kaitin aja gitu ya. Iya. Ini Pancasila banget. Iya. Tapi ada gak kepikiran gitu one day misalnya, kan lo sekarang udah terkenal sebagai penyanyi, pencipta amin. Gitu. Ada gak kepikiran nanti suatu hari bikin lagu yang bener-bener tuh Pancasila. Temanya Pancasila gitu. Tentang nasionalisme. Belum tahu. Soalnya emang temanya aku kebanyakan tentang kehidupan. Atau romansa juga gitu. Iya. Galau-galau gitu ya. Kebetulan romansa juga kehidupan. Iya betul. Tapi kalau Danar sendiri ngelihat misalnya dari berkehidupan dari sesama musisi gitu ya. Maksudnya musisi-musisi sekarang tuh gimana melihat, maksudnya lu ngelihat musisi sekarang tuh tentang Pancasila tuh mereka ya masih aware gak sih tentang Pancasila? Masih lah harusnya. Harusnya masih. Karena kan kita tinggal di Indonesia, mau gak mau memang based on Pancasila gitu. Tapi lu bisa gak sih sebagai sesama anak muda nih, baru 20 kan umurnya ya. Ngasih insight juga ke anak muda supaya bisa mengaplikasikan lah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan Pancasila ya. Misalnya apa? Misalnya, ada orang nyapu, nyapu jalanan tuh. Jangan dibuang buang sampah kalau lagi jalan atau lagi ngerokok gitu ya, kita jangan buang sampah di depannya dong. Maksudnya jangan jadi sekalian gitu loh ya. Pak sekalian, Pak. Kalau gitu harusnya ada orang lagi nyapu, sini Pak, saya aja yang bantuin, nyapu gitu. Bantuin, boleh. Atau mau enggak langsung ke tongnya aja gitu ya, jangan di depan orang sapunya gitu ya. Orang sapunya ke tong? Enggak. Sampahnya Danar. Sampahnya masuk tong, gimana sih lu? Gitu, jadi tuh. Terus apalagi ya, hal-hal yang mungkin yang sering Danar lihat, kayaknya nih orang Indonesia itu masih belum bisa mengimplementasikan Pancasila gitu. Masih banyak ketidakadilan, apalagi di sekolah-sekolah ya. Iya gak? Iya. Apa coba ketidakadilan? Bisa aja lemparnya. Dia lemparnya langsung nih, gimana sih? Ketidakadilan di sekolah ya. SPP. SPP kan gak ada. Gratis, Danar. Swasta kalau swasta? Kalau swasta iya. Kalau di SMA sendiri sih sebenarnya ketidakadilan tuh mungkin kalau misalkan ada yang punya orang dalam ya. KKN ya. Ya ada keperlakuan khusus kepada salah satu pihak itu biasanya ada di sekolah, masih ada. Kayak anak kesayangan guru. Sering-sering muka itu gak adil banget kan. Kayak anak yang sering ke gurunya, dia anak istimewakan lah sama gurunya kayak gitu. Itu kalau boleh tahu siapa tuh kalau di jangan ditanyain dong. Emang di industri musik di entertainment ada gak kayak ada gitu? Yang perlakuan-perlakuan kayak gitu, Nar? Kalau itu bahaya. Gak boleh disebutin ya. Iya, maksudnya berbahaya. Iya, tapi maksudnya Danar juga maksudnya nanya ke Hanif juga berarti emang ternyata ada ya, juga ada. Masih ada walaupun ya mungkin gak banyak gitu ya. Iya. Tapi kalau ke Hanif sendiri sebagai seorang pelajar gitu ya. Kalau lu pasti namanya anak sekolah upacara tiap Senin hafal dong Pancasila. Yeah. Kalau menurut lu dihafal aja tuh cukup enggak? Enggak, tentunya Pancasila itu sebagai dasar negara kita itu tidak cukup hanya untuk dihafal. Pancasila itu adalah sebuah dasar negara yang kita jadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan pedoman bagi kita sebagai Indonesia dalam berkehidupan. Oleh karena itu, Pancasila itu enggak boleh dihafal doang, harus dipahami. Setiap selai kita harus uraikan kembali apa sih maksud dari setiap slide-slide-nya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buat Hanif. Lu mau jadi capres ya? Kelihatannya masih sekolah sama yang enggak gitu.
Tapi ada gak sih kegiatan di sekolah gitu yang kayaknya tuh menggambarkan tentang Pancasila juga gitu? Pasti ada, semua yang apalagi di sekolah aku, kami tuh selalu menyunjung nilai-nilai Pancasila. Apalagi yang pertama itu takwa kepada Tuhan. Okay. Kita selalu diajarkan untuk selalu beribadah, untuk selalu, biasanya kan pagi-pagi nih, sebelum mulai sekolah itu di sekolah negeri kita selalu tadarus dulu. Tadarus pembiasaan pagi. Yang muslim tadarus, yang non-muslim menyesuaikan. Jadi kami pertama kali sebelum mulai belajar harus diajarkan terlebih dahulu nih, untuk kita harus ingat kepada Tuhan terlebih dahulu untuk doa. Lalu lanjut untuk sila kedua, kemanusiaan, adil, dan beradab. Di sini kita semua selalu diajarkan untuk saling bantu-membantu. Kita di dalam kurikulum Merdeka nih, kita kan dibuat kelompok-kelompok dan kita diajarkan untuk bisa bekerja sama satu sama lainnya. Untuk yang ketiga, Persatuan Indonesia, kami semua tentu belajar PPKN di sekolah. PPKN itu sebagai bentuk kami dalam mengabdi kepada negara dan belajar untuk bisa mempersatukan Indonesia. Ingat gak PPKN apa kepanjangannya? Dia lagi bengong ditanya lagi. Pendidikan. Pancasila. Pancasila, P-nya apa lagi satu lagi? P-nya tiga kali kan? P-nya dua. Dua doang. PPKN. Pendidikan, Pancasila. Dan kewarganegaraan. Iya. Bener. Danar tunjukin gue lagi. Gue juga gak tahu. Salah gitu kan. Terus. Terus yang keempat, kalau kerakyatan itu kalau di OSIS sendiri, aku kan sebagai ketua OSIS sekolah juga. Jadi kami semua itu selalu menjunjung musyawarah untuk mufakat. Apapun itu keputusannya kita musyawarah, kita ambil keputusan terbanyak. Untuk keadilan sosial, tentunya di dalam kita berorganisasi itu aku sebagai ketua harus bisa bersikap adil kepada semua anggotanya. Aku melihat mereka semua itu sebagai sama, satu kesatuan MPK OSIS SMA 28 Jakarta. Jadi kebetulan Hanif juga ketua OSIS di sekolahnya OSIS, ya. Jadi punya andil juga untuk ngerangkul teman-temannya gitu. Benar. Tapi kalau namanya anak muda ya pasti kan pengennya lebih bebas. Gue gak mau diatur-atur nih, gue masih muda nih. Ya kan dulu gitu gak? Iya kan. Nah kalau ngerasa pengen bebas gitu, sementara kan Pancasila nih ada aturannya dong. Maksudnya lo harus ngikutin, harus mengimplementasikan si Pancasila. Terus ada nggak kayak menurut lo tuh berat nih kayaknya gue harus sesuai sama Pancasila gitu. Gue pengen bebas aja sebagai anak muda. Sebenarnya Pancasila itu kan nilai-nilai digali dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Para pendiri negara itu mereka merumuskan Pancasila sesuai dengan memang kebiasaan kita sehari-hari. Dan Pancasila itu adalah bersikap ideologi yang terbuka, jadi mengikuti perkembangan zaman. Meskipun sekarang anak muda itu suka untuk berperilaku bebas, namun dengan Pancasila yang bersikap dinamis, mengikuti perkembangan zaman, tentunya nilai-nilai itu tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi nggak mungkin itu namanya perilaku bebas sesuai atau bertentangan dengan Pancasila. Mungkin ada, namun sejatinya Pancasila itu nilai-nilai udah mengakar di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kan zaman digitalisasi juga gitu ya. Terus kalau kamu ngelihat sendiri gitu Pancasila sama digital ada hubungan enggak? Misalnya sekarang banyak anak SMA bikin konten-konten kan di media sosial gitu. Tentunya dengan adanya era globalisasi sekarang, itu bisa menjadi sebuah peluang, namun juga bisa ditantangkan untuk Pancasila itu sendiri. Peluang kenapa? Karena kan ada Pancasila, kita bisa nih memediasikan, mempromosikan tentang nilai Pancasila. Bisa dengan lebih mudah bagi kita untuk memerluaskan nilai-nilai ataupun butir-butir Pancasila yang ada di sila-sila Pancasila. Untuk tantangan, tentunya akan tantangan karena dengan mudahnya akses informasi dari luar bisa mengganggu nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dan itulah tugas kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga nilai-nilai dari Pancasila. Salah nih jadi ketua OSIS ya. Udah berapa periode jadi ketua OSIS? Kebetulan dari SD udah. Dari SD? Iya. Dari SD udah jadi ketua OSIS? Udah dari SD. Itu enggak ini, enggak berhenti dulu gitu. Ada. Tiap jenjang tapi satu periode. Oh iya betul. Dari gak, maksudnya di SD ketua OSIS, terus SMP ketua OSIS juga. Sekarang SMA ketua OSIS juga. Alhamdulillah. Dan sekolah dulu jadi apa? Saya pernah jadi OSIS juga. Pernah jadi OSIS. Pengurus OSIS. Waktu itu ya pengurus tapi di bidang keorganisasian. Waktu kelas 10 itu di kebudayaan. Terus koordinator kebudayaan, terus di kelas 11-nya keorganisasian. Susah banget keorganisasian. Mau niru dia berlap. Ternyata susah. Beda. Emang bagus Danar nyanyi aja nih. Iya. Genre saya yang slow-slow gitu, belet gitu. Iya. Ini kan tinggal kasih beat kan. Dikasih motor maksudnya. Iklan malah. Ya, gimana kalau Danar nyanyi ya? Ya. Oke. Nyanyi ya. Ya udah kita dengerin Danar Widianto. Ini dia.
jalan ini. Ku berharap tinggi jengkal demi jengkal. Ku coba nikmati hayalan yang datang menghampiri. Sesaat ku coba untuk hilangkan harap, namun ku tetap tegak berdiri dari realita yang ternyata fana. Kukira perjalanan ini sudah berakhir, ternyata ini titik awal langkahku. Kukira perjalanan ini akan terhenti, nyatanya salahku dengan ekspektasi. Panjang jalan ini, ku berharap tinggi. Hayalan yang datang menghampiri. Sesaat ku coba untuk hilangkan harap, namun ku tetap tegak berdiri dari realita yang ternyata fana. Kukira perjalanan ini sudah berakhir, ternyata ini titik awal langkahku. Kukira perjalanan ini akan terhenti, nyatanya salahku dengan ekspektasi. Kira perjalanan ini sudah berakhir, ternyata ini titik awal langkahku. Kukira perjalanan ini akan terhenti, nyatanya salahku dengan ekspektasi. Kukira perjalanan ini akan berakhir, ternyata ini titik awal langkahku. Kukira perjalanan ini akan terhenti, nyatanya salahku dengan ekspektasi. Nyatanya salahku dengan ekspektasi. Nyatanya salahku dengan ekspektasi. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekadar sayang padamu. Kembali lagi di Sana Sini Podcast, saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Oke. Okay.
5.000 ya. 5.000 buat beli apaan? Buat beli permen. Gak bisa ya. Oke, sekarang kita udah kedatangan tamu berikutnya nih. Yes. Ini seorang yang spesial banget. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Romo Beni. Apa kabar Romo? Kabar baik. Baik, luar biasa. Romo Beni adalah seorang pastor, aktivis kerukunan dan kemanusiaan, sekaligus anggota BPIP. Apa BPIP? Ayo. Ayo, kita tanya langsung sama Romo. BPIP apa sih Romo? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh, okay. Jadi emang ngurusin Pancasila ya? Ya, betul. Oh, okay. Tepat banget emang nih kita ngobrol sama Romo. Yeah. Wah, belum dikenal ya BPIP ya? Sebenarnya udah, cuman emang kita aja bawa sana. Oh. Emang kita kosong aja gitu ya. Oke, jadi Romo, kita kan ngomongin Pancasila nih. Sebenarnya kalau dijelasin mungkin ya karena ya ini juga anak-anak muda ya. Dijelasin secara singkat dan lebih gampangnya gitu ya. Apa sih sebenarnya makna dari membumikan Pancasila? Ya kalau kita bicara membumikan Pancasila itu kan ya Pancasila itu keren kan? Iya. Keren. Lah kerennya apa? Kalau kita bicara Pancasila itu kan mengenai nilai-nilai yang universal. Hmm. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Dan nilai-nilai itu sebenarnya menjadi nilai etis bersama. Okay. Misalnya kalau orang menyintai Tuhan, ya menjadi sesama kan. Yeah. Maka orang tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, tidak boleh membuli. Bahkan sekarang bullying itu kan lagi marah. Lagi rame. Sampai anak-anak kecil aja kena prank kan. Betul. Lah menurut itu kan itu bertentangan dengan nilai ketuhanan. Jadi kalau orang menyintai manusia berarti dia itu tidak boleh mengejek, menjelekan, bahkan tidak boleh menghina keyakinan, suku, etnis, budayanya. Maka orang yang menyintai manusia ya dia selalu membangun kolaborasi, kebersamaan. Jadi orang yang menyintai kemanusiaan itu tidak mungkin dia menimbulkan permusuhan. Nah, saya banyak mencintai sesama manusia, cocok Korea tapi mereka gak cinta sama saya. Dan tapi kan mencintai manusia itu kan, tapi kan kamu gak boleh menghina kan, gak boleh mengejek kan, tidak boleh membuli. Jadi orang yang mencintai kemanusiaan itu bersatu membangun kolaborasi yang zaman sekarang. Jadi kalau dunia maya itu kan dunia kolaborasi kan. Kita punya sahabat, punya teman, kita punya network. Itu kan kalau itu kan pasti orang memiliki rasa persatuan. Kalau kamu selalu bikin gontok-gontokan, membuat selalu plokmu itu selalu menghujat orang lain, ya permusuhan, ya bukan kolaborasi. Betul. Maka apa yang terjadi? Orang yang tidak memiliki persatuan, dia tidak bisa mencari titik temu. Nah, titik temu itu kan musyawarah mufakat. Nah, itulah keadilan. Sila keempat. Musyawarah mufakat, titik temu. Lah titik temu itu adalah orang yang win-win, bukan win-loss. Kalau win-loss kan menang kalah atau kalah menang. Nah, itu berarti enggak adil. Betul. Adil itu orang yang sepakat mencari titik temu, happiness. Happiness. Oke, jadi sampai detik ini di era digitalisasi segala macam ya, jadi Pancasila itu masih bisa banget untuk diaplikasikan. Cuma masih ada suka ada stigma nih, Romo, stigma anak muda sekarang gitu. Kalau mungkin Pancasila itu terlalu berat untuk di era zaman sekarang gitu. Enggak, jurus di era digitalisasi Pancasila itu tidak di seperti yang digambarkan orang. Enggak, itu praktek hidup kok. Contoh ya, anak SD di Bandung. Melihat temannya sepatunya butut, ya kan? Ya. Kalau dia punya jiwa Pancasila, dia ngumpulin dana untuk membelikan sepatu butut itu, kemudian dia bikin yang namanya konten di namanya TikTok, tonton 3 juta orang. Mengapa? Karena konten-konten itu membangkitkan kembali rasa bahwa orang yang menyintai orang yang paling lemah, paling kecil itu menyintai Tuhannya. Keren kan? Keren. Lah itulah Pancasila. Okay. Jadi Pancasila itu rasa. Okay. Apa punya rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Okay. Itu nilai umum kok. Iya benar-benar. Yang itu yang harus menjadi bahasa kerennya itu habitualisasi. Gugus insting yang memahami cara berpikir, bertindak, benalar, berrelasi. Kalau 5 nilai itu menjadi nilai etis kita, negara ini sejahtera makmur. Nah itu. Itu. Kuncinya adalah
Jati. Pancasila keren. Keren. Jadi dibikin konten tadi. Konten. Iya. Pancasila itu keren. Pancasila itu sesuai konteks zamannya. Karena apa? Dalam era digital ini kita butuh nilai Pancasila untuk apa? Menjaga persatuan, keragaman, kemajemukan. Maka ketika kita membuat entah itu narasi, membuat namanya video pendek, membuat film pendek, membuat konten-konten, ingatlah bahwa Pancasila itu harus dijadikan acuan. Oke. Okay. Nilai. Lah jangan sampai kita bikin konten yang bertentangan dengan Pancasila. Yeah. Nah, contohnya apa? Konten hedonis. Hedonisme. Yaitu flexing. Flexi, pamer kekayaan. Yeah. Tadinya Fajar mau bikin konten gitu. Flexing, cuma gak ada yang bisa dipamerin. Oh gitu, karena gak ada hartanya gitu. Oh gitu, gak tapi jadi. Kan tapi bisa juga kan orang pamer kekayaan tapi bukan hartanya, tapi dia pura-pura kaya kan. Oh, tuh, iya banyak kan orang bikin tipu-menipu itu kan. Supaya dikelihatan apa dia kaya, dia tahir. Kemudian orang percaya dia, itu kan banyak di dunia maya, betul, dunia sosial. Banyak, kalau saya emang gak kaya, cuma modal tampang doang. Wah, percaya modal tampang doang begini. Kalau Hanif yang ngomong iya. Kalian diem aja berarti percaya dong kalau gue modal tampang doang. Aduh. Berarti sebenarnya kalau balik ke Pancasila di era digitalisasi sekarang gitu, sebenarnya Pancasila memang bisa mengikuti perkembangan zaman ya, Romo? Ya, karena itu nilai-nilai universal. Nilai-nilai digali dari oleh Bung Karno dalam membangun, kemudian menggali dari budaya kasana Indonesia. Okay. Jadi Pancasila itu titik temu dari semua agama, titik temu dari semua nilai budaya, semua kearifan lokal, dia menjadi nilai-nilai yang universal. Okay. Jadi Pancasila itu menjadi mampu membangun peradaban dunia. Karena dalam Pancasila itulah nilai-nilai kemanusiaan, humanisme itu menjadi nilai yang menyatukan seluruh unsur orang tanpa ada diskriminatif membedakan suku, etnis, dan budaya. Oke. Lah itulah kekayaan yang luar biasa. Maka Sekjen BBB mengatakan dia memberi endorse tentang Pancasila itu harus menjadi ideologi dunia. Oh, keren loh, iya. Dunia BBB loh, Sekjen loh itu. Betul. Kan di endorse, jadi kita harus bangga. Lah maka untuk memberikan rasa bangga, mari kita membuat konten-konten rasa Pancasila itu dalam dunia yang nyata, bukan dunia yang di luar yang nyata itu. Oke, jadi bisa bikin konten secara fun, tapi juga pesannya. Pesannya, dapet. Gitu. Dan tidak harus kaku loh. Yang konten yang lucu, konten-konten yang menghibur. Anak-anak ini kan orang-orang Indonesia itu kan kreatif betul. Iya, benar-benar. Dan bingung loh orang-orang bule itu. Lihat tiba-tiba kunci sepeda motor hilang kan, yang pembalap mobil itu tiba-tiba cari kan, tukang kunci kan, tiba-tiba dalam beberapa menit kunci tiruan langsung jalan. Kan luar biasa keahliannya. Loh itu loh. Itu loh, tadi orang-orang kita itu kreatif, inovatif. Hanya kita kurang memiliki yang namanya kebanggaan. Betul. Smart sebagai bangsa. Nah, mantap. Itu dia yang harus lebih digaungkan lagi ya. Oke. Romo, ada gak nih masukan, ini juga kebetulan ada pelajar, ada Hanif dan juga teman-teman penonton untuk mengimplementasikan Pancasila di era digital ini. Apa yang kira-kira ada kaitannya yang bisa dilakukan sama pelajar? Atau mungkin ada batasannya kira-kira apa, Romo? Enggak, saat ini gini, nilai Pancasila kan universal. Oke. Jadi kalau pelajar itu membuat konten nilai Pancasila, bikinlah konten-konten yang kreatif misalnya. Oke. Konten kreatif itu kan bagaimana kita membangun yang disebut berpikir global bertindak lokal. Apa yang menjadi di daerahmu itu yang unik. Oke. Misalnya ada makanan kok unik ini. Kemudian makanan itu bagaimana dijadikan sebuah konten menarik. Oke. Maka disitulah orang-orang yang punya bakat seni, bakat kreasi membuat konten-konten itu. Apa? Ketika konten itu disebarluaskan, banyak orang akan menjadi tertarik dan mencari. Maka apa yang terjadi? Ekonomi bertumbuh. Jadi Pancasila itu harus membawa kesejahteraan. Iya. Misalnya Anda bisa mencipta lagu kok. Nah bikin aja lagu, tapi lagu-lagu itu yang membangkitkan semangat, membangkitkan gairah, membangkitkan optimisme, kita bisa loh. Okay. Jago kok anak-anak ini, kadang-kadang 3 menit, 3 detik aja bisa kok. Bisa, itu loh harusnya bisa kan. Jadi mumpung ada
Romo nih dari tadi kan kayaknya ngangguk-ngangguk iya. gitu kan. Kayaknya iya. pengen ada yang mau ditanya gitu. Gergetan gitu, pengen nanya gitu. Kalau dari aku sendiri mau nanya izin kalau misalkan nih ada temen aku yang menentang, yang tidak sesuai pelakunya dengan Pancasila, apa sih yang harusnya aku lakuin sebagai pelajar, terutama pelajar dengan dia kayak gitu? Ya misalnya konkret apa contohnya? Konkret contohnya, kalau misalkan nih aku mau ke masjid, dia gak mau, dia kayak mau dikasih aja bolos-bolos sholat itulah istilahnya. Nah kalau orang tidak menaati agama, apa yang kamu lakukan? Dengan membangun tidak perlu kita membuat semacam apa ya, dengan kekerasan. Tetapi bagaimana menyindir, mengatakan dengan bahasa yang Pancasilais. Okay. Itu loh, ingatlah bahwa masa depanmu tidak ditentukan di dunia. Tapi akan di akhirat. Iyalah, iya kan? Nah, itu Pancasila itu. Jadi Pancasila itu sesuatu yang ringan. Yang membuat orang sadar, oh iya sila ketuhanan. Ya. Ya. Jadi, jangan kita gak mau kita paksa, bahkan dengan kekerasan. Kemudian jangan. Kita bully, ya semakin tidak simpatik, tapi bikinlah. Kok apalagi kalau bisa bikin pantun kan zamannya. Lah menarik itu, ya kan. Biar kerasa cakep gitu ya. Ya iya gitu. Gitu ya, jadi makanya sila pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Karena emang inget Tuhan dulu. Ya. Jadi gitu ya, ingetin temennya pakai pantun juga bisa. Pakai lagu kan juga bisa. Bisa. Bagaimana kita membuat orang itu, Pancasila itu pertama. Tidak menggurui, Pancasila itu tidak menjelekkan orang lain, Pancasila itu anti sara, Pancasila itu membuat optimisme, karena nilai itu bersifat universal. Universal. Luar biasa. Itu dia. Ya. Siap. Kita ngomongin Pancasila, ada fun fact juga nih seputar Pancasila ke Hanif kali ya. Hanif tahu gak siapa penggali Pancasila? Aku tahu. Siapa? Ada tiga orang. Yang pertama Muhammad Yamin, Dr. Supomo, sama Soekarno. Wow, benar. Pertanyaannya, pertanyaan saya adalah ketika 1 Juni, siapa yang mengatakan ketika Dr. Rajiman mengatakan dasar Indonesia merdeka itu apa ideologinya? Waduh. Masa sejarah itu ayo satu ayo 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 yang lain gak bisa jawab, kemudian siapa yang bisa menjawab ketika pertanyaan Rajiman kepada mereka itu. Anggota BPPK itu kan mengatakan, kalau dasar nangke Indonesia merdeka itu, dasarnya apa? Ayo, ayo Nif. Siapa yang bisa menjawab itu? Yang lain gak bisa, Yamin? Enggak. Ya. Ada yang bisa? Ayo siapa, bisa. Ayo, 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 ayo. Kita udah pas sekolah, yuk. 1 Juni, ayo. Nilainya 100 poin loh. Ya, saya buka. Lah. 1 Juni itu memperingati siapa? Hari kesaktian Pancasila. Kesaktian tanggal berapa? Ayo. Ayo lahir. Ayo lahir. Ayo lahir Pancasila. Ayo. Lahir sama kesaktian Pancasila. Ayo siapa teman-teman pasti bisa. Ayo siapa? Ini teman-teman kayaknya menganut sebaik-baiknya orang diem ya. Jadi gak tau pengen diem ya. Kayak gue, mendingan gue diem gitu. Gak tahu apa-apa. Gak tahu. Ayo. Insinyur Soekarno. Lah iya. Jadi yang menjawab. Itu kan benar bisikin tadi sama gue. Yang masa. Lah ini sejarah. Kadang-kadang anak-anak muda itu harus juga mau belajar membaca sejarah bangsanya. Yes. Kalau kita tidak tahu sejarah bangsanya, maka kita akhirnya menjadi buta sejarah. Maka apa yang terjadi? Kita tidak mengenal siapa yang melahirkan bangsa kita. Siapa yang memproklamasikan. Maka kita jangan sampai lupa pada jas merah. Oke. Jangan lupakan sejarah bangsa. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Romo dan juga untuk Hanif yang sudah hadir di podcast Sana Sini Teman Pro 2 ya. Yes, habis ini jangan kemana-mana karena kita masih akan seru-seruan bareng ya. Jadi tetap di Sana Sini Podcast. Gak usah kesana-sana. Di sini aja. Oh cintaku, gelar asmara seindah lembayung senja. Oh tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta.
dulu ku kau maki, ku kau hina, ku kau benci. Dulu kau injaki harga diri, ku tak sempurna. Takkan terhenti, akan kubuktikan ku takkan mati. Karena apa? Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa.
dengan dirinya. Kembali lagi di Sana Sini Podcast. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Oke. Okay. Nih, ada siapa sekarang nih samping kita? Ini kita kayak boy band, girl band Indonesia gitu ya. Yeah. Kita udah ngajak teman-teman penonton dari kampus macam-macam nih. Betul. Ya, untuk main games hari ini sama kita. Kita kenalan dulu dari tim cewek dulu, ada siapa? Dila dari BSI. Mana BSI suaranya? Aku Glory dari Untirta. Glory. Silakan. Tim cowok. Aku Fajrin dari Bayangkara. Bayangkara. Selanjutnya. Terus Ima udah tahu tadi, ini ya. Yang tadi. Aku Hanif dari SMA 28 Jakarta. Yeay. Dan aku Fajar dari keluarga baik-baik. Aku Desi dari RRI ya. Oke. Okay. Ya, oke, jadi kita hari ini akan main games ya. Tadi kita udah sempet ngobrol juga sama masing-masing peserta. Jadi kita akan main games yang nama gamesnya adalah... Apa? Nama gamesnya adalah Tebak Kata. Tebak Kata. Ini gampang banget ya. Jadi masing-masing tim menjawab dan diberi waktu 3 menit untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita akan ganti-gantian nanti ya, terus setiap pemain diberi waktu 2 detik untuk menebak satu huruf dan tiap tim yang jawab benar di bawah 3 menit akan dapat 5 poin. Oke. Okay. Pokoknya nanti kita cepet-cepetan nebak aja intinya, nanti yang menang dapat hadiah, yang kalah pulang gitu ya. Oke. Okay. Okay. Nah, kalau salah melebihi 3 menit atau hingga membentuk gambar orang, nanti kalau salah lagi gambar orang ya, maka tim tersebut kalah dan tidak mendapat poin alias nol ya. Oke. Okay. Okay. Kita mulai aja. Di sini aku udah punya 3 kata sama tim aku. Jadi masing-masing aku pegang satu, nanti Fajar juga. Okay. Terus sekarang kita tinggal undi aja siapa yang harus nebak dulu dan ngasih pertanyaan duluan. Okay, kita sweet ya. Kita sweet. Okay. Sweet Indonesia ya. Iya lah. Okay. Berapa kali? Satu. Dua. Dua. Iya. Enggak ada. Dua. Masa genap. Tiga. Satu apa tiga? Tiga. Tiga. Oke. Okay. Satu, okay. Dua, tiga. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Kita duluan. Kita duluan. Mantap. Oke, okay, berarti karena Fajar yang menang, okay, Fajar akan ngasih pertanyaan. Ini kita harus jawab ya. Oke. Okay. Okay, okay. Berapa huruf sih nih? Berapa huruf? Duh, gak bisa mikir nih kayak Fajar nih. Berapa huruf, Jar? Kasih tahu dong. 6 huruf. Oke. Okay. Okay. Ini pokoknya semua clue-nya kata-katanya berhubungan dengan Pancasila. Oke. 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 Mulai dari aku dulu ya, nebak ya. Sip. Oke. Okay. A. Ada lagi. Iya, benar. Terus? I. Gak ada. Oke. Okay. S. Ada. U. Gak ada. D. Apa? Apa? D. D. Gak ada. Kalau tahu tebak aja. Bahasa bukan? Salah. Bukan. Bangsa. Betul. Apusin dong. Ya Allah. Apusin dong, aku kan anak manja. Sip. Oke, sekarang giliran kita tim cewek ya. Oke. Katanya pendek cuma 4 huruf. Oke, oke. 4 huruf gampang nih. 4 huruf. Oke. Silakan. A. Oke. N. N enggak ada. N enggak ada. Oke. Ada, enggak ada. Hanif, kamu udah pakai? Oh iya. S. Aduh. S, ada. Sara. Hah? Sara bukan. Salah. I. Hah? I. I, ada. Oke. Sila. Ya. Yeay. Oke, okay, yang kedua. Satu sama berarti ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kamu gambar. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sip. Berapa kata? Berapa kata? Huruf? Tuh. 6. Oke, okay, gambar langsung. Cus. Jangan gini dong, nah. Gimana sih deh? Ayo, ih lelet ya cowok ya. Iya. Gak bisa cepet nih gerakannya nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita nebak ya. A. Gak ada. Gambar-gambar kepala orang. Nah, gitu. Oke. Okay. I. Ada. Langsung. Terus? S. Gak ada, gambar, gambar badan. Nah, oke. Okay. E. Ada. Oke, okay, ada. Apaan tuh? Apa sih? Iya. Betul, oke. Okay. Apa lagi? S.
Enggak ada. Enggak ada. Udah, cukup. B. Enggak ada. Enggak bertahan lagi. Oke. Oke. Waktu berjalan. D. Enggak ada. Oke. Enggak berorang lagi. Dong, apaan? Oke, kaki atau dulu. Oke. Oke. Terakhir deh. Apa cepetan? Terakhir. Apa sih? M. Apa? Apa? M gak ada. Oke. Jawabannya adalah negeri. Yo. Aduh. Oke. Ini bukan anak negeri sih. Anak swasta ya. Aduh, oh iya bener lagi. Anak swasta. Oh kamu negeri ya? Oh iya. Oh negeri bener ya. Iya. Berarti berapa skornya? 2-1 ya? 2-1 ya? 2-1. Oke. Ya udah, oke. Sekarang, kamu ya? Nih. Oke, yuk sikat. Ya. Ada 5 huruf. 5 huruf, oke. Kamu dulu jawab. Ayo. P. P. Ih, P ada lagi. A. Ngintip ya? Enggak, sumpah. Ada, apa tuh? R. R, enggak ada. Lagi cepetan. Kamu cepetan. R. Udah tadi. Yang lain. Gambar lagi. Ya Allah. Fokus. Ya lu jangan jawab gua jadi. N. Ih ada lagi. C. Ya. Pancai. Ya udah berarti kita kalah. Menang berarti tim gue ya. Iya. Tim Fajar yang menang jadinya ya. Mana sih? Coba kata selanjutnya apa? Kata selanjutnya adalah Garuda. Garuda ini? Budaya. Budaya, tuh udah pasti gak bisa jawab. Kalian susah-susah kan? Ini curang nih, panitianya nih. Gimana sih? Kita gampang-gampang. Oke, jadi pemenangnya adalah tim Fajar. Jadi tim yang menang dapat hadiah. Dapat hadiah. Dan yang ngasih hadiah adalah yang kalah. Ini adalah sebuah penistaan. Masa yang ngasih hadiah yang kalah? Oke, okay. Silakan nih kasih ke yang menang. Yeah. Ya Allah, kasihan banget tuh. Kasihan. Kasih. Keren. Ya udah, selamat ya buat yang menang. Kita sportif, kita harus menerima kekalahan. Betul. Ya. Betul, itu juga salah satu implementasi yang bisa kita implementasikan lewat dari Pancasila. Betul. Ya, pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman dari kampus-kampus yang udah hadir di RRI hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus Sana Sini Podcast ya. Betul. Terus follow juga Instagramnya RRI di @RRI_official. Betul, subscribe juga YouTube channelnya RRI Net Official. Uh-huh. Dan terus, juga Download aplikasi RRI Digital. Iya, di itu Google Play Store ada. Smartphone kan? Iya, Google Play Store, App Store juga, Apple Store juga ada. Ada. Itu maksudnya. Oke deh. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak. Lagi. Kita ketemu lagi di Sana Sini Podcast selanjutnya. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Sejenak hati ku jalani cinta karena aku tak suka dan terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Sejenak hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu.